teman-teman semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mamah Iren ya. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa ya teman-teman, ini aku mau share kegiatan aku. Dan ini seperti biasa ya, ini aku di pagi hari. Nah, ini tuh aku pagi-pagi tuh udah mainin tanaman ya teman-teman. Nah, ini tuh aku mau pindah-pindahin tanaman aglonema aku, karena ini tuh dalam satu pot tuh udah beranak banyak gitu ya. Jadi ini aku mau pindahin gitu sebagian, karena biar apa ya, biar si pertumbuhan tanamannya tuh dapat bertumbuh dengan bagus gitu ya teman-teman. Karena kan kebanyakan dalam satu pot, jadi nutrisinya tuh kebagi-bagi gitu. Jadi ini aku mau pindah-pindahin gitu sebagian. Aku pindahinnya cuma beberapa aja ya teman-teman, karena pot di rumah tuh sisanya cuma dua lagi, jadi aku gak pindahin banyak-banyak. Nah, di sini tuh aku lagi tambahin tanah gitu ya teman-teman. Ini aku pakai tanahnya tuh yang udah campuran gitu, aku beli di online gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh beli tanah juga di online gitu ya, karena di sini tuh susah gitu ya nyari yang bagus, dan mumpung lagi gratis ongkir gitu ya, jadi aku beli di online. Nah, ini tuh aku potong-potong si tanamannya tuh pakai pisau aja ya teman-teman. Ini aku nyari-nyari gitu mana yang mau aku pindahin. Nah, ini tuh jadi dari satu tanaman tuh banyak banget ya teman-teman si anak-anaknya. Jadi ini tuh rimbunnya tuh rimbun bukan karena satu pohon, tapi beberapa anaknya ya teman-teman. Jadi pada kurus-kurus gitu si apa ya, si daun-daunnya. Makanya ini aku pindahin seperti ini. Oh iya teman-teman semua, lagi pada apa nih? Lagi pada beres-beres rumah atau lagi pada masak? Nah, yang lagi pada masak, masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Komen di bawah ya. Nah, aku tuh belum masak ya teman-teman untuk pagi ini. Aku tadi cuma anget-angetin masakan sisaan kemarin, karena sayang gitu ya masih banyak, jadi aku belum masak. Mungkin aku masaknya agak siangan aja gitu ya teman-teman. Nah, makasih ya teman-teman sudah nonton dan klik video ini. Semoga teman-teman suka ya sama video aku. Semoga apa yang aku share hari ini tuh bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan semoga ada hal positifnya juga yang bisa teman-teman ambil ya dari videoku ini. Bantu dukung dan support terus ya teman-teman channel aku, biar channelnya tuh makin berkembang, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa ya untuk nyalain juga tombol loncengnya, biar aku ada video baru, teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mama Iren, salam kenal ya teman-teman. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak, dan aku tinggal di Subang, Jawa Barat. Dan video aku tuh berisi tentang keseharian aku gitu ya, sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Entah itu masak-masak atau beres-beres rumah atau seperti ini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, selalu dukung dan support channel Mama Iren, selalu share video Mama Iren di tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, di sini aku udah selesai ya teman-teman, aku pindah-pindahin si tanaman aglonemanya. Aku tuh tanaman tuh cuma punya beberapa aja ya teman-teman, gak banyak. Ini tuh kebanyakannya tuh aglonema, karena ini sering banget itu ya beranaknya. Ini juga udah banyak banget, tapi ini aku belum beli lagi gitu ya untuk potnya. Jadi aku biarin aja dulu. Mungkin lain kali aku bakalan pindah-pindahin lagi gitu ya si tanaman aglonemanya ini. Nah, di sini aku sapu-sapuin gitu ya teman-teman, karena di bawah pot itu suka banyak tanah-tanah gitu. Nah, lihat ya, kelihatan kan teman-teman, ini tuh tanahnya tuh banyak banget. Jadi ini aku sapu-sapuin gitu. Dan di sini aku susun kembali si tanamannya biar tertata dengan rapi lagi gitu ya di depan rumahnya. Thank you.
Nah, selesai sapu-sapu, ini aku mau lanjut siram ya teman-teman si tanamannya. Nah, di sini tuh aku pakai air cucian beras gitu ya teman-teman, karena tadi aku tuh habis masak nasi, sayang gitu ya air cuciannya tuh dibuang. Jadi ini aku pakai aja gitu ya untuk siram-siram tanaman. Katanya air beras tuh bagus gitu ya untuk tanaman gitu ya, banyak nutrisinya juga. Jadi kita manfaatkan aja ya teman-teman apa yang ada gitu ya, jangan apa-apa dibeli gitu ya. Jadi kita manfaatkan aja apa yang ada di sekitar rumah gitu ya. Nah, di sini ada Ade Iren ya teman-teman. Ini aku sambil ditemenin sama Ade Iren. Nah, untuk sebelah sininya aku mau sapu-sapu juga ya teman-teman. Ini tubuh banyak tanahnya. Ini tadi aku belum sapuin, aku baru sapuin sebelah yang sana aja. Jadi ini aku baru sapuin yang ininya. Nah, ini aku lanjut sapu-sapu dulu sampai si semuanya tuh bersih. Nah, seperti biasa ya ada Iren tuh suka ngerecokin gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh dia tuh lagi makan ya teman-teman. Dia tuh kalau makan pengennya tuh sendiri gitu ya, jarang-jarang mau disuapin. Di sini juga dia makannya tuh cuma sama Ciki aja ya teman-teman, karena tadi abis jajan dia tuh pengen ditambahin nasi gitu ya pas makannya. Jadi ya udah ya, gak apa-apa ya teman-teman, yang penting anak makan aja gitu ya, lahap gitu ya. Nah, di sini aku mau lanjut siram pohon stroberi aku. Nah, di sini tuh aku tuh salah kasih pupuk ya teman-teman. Aku tuh kasih pupuk NPK tapi kebanyakan. Jadi ini si daunnya tuh banyak yang menghitam. Tapi alhamdulillah ya untuk buah-buahnya tuh nggak terlalu banyak yang menghitam, masih pada segar-segar gitu ya untuk buah-buahnya. Mudah-mudahan aja ini tuh dapat bertumbuh dengan subur gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau lanjut siram percabean aku. Dan ini alhamdulillah ya, cabenya tuh udah pada berbuah gitu dan udah ada yang merah-merahnya juga. Dan ini tuh ada pohon apel putsa yang aku beli kemarin ya teman-teman. Ini semalamnya tuh udah dipotin sama Pak suami. Jadi ini aku pagi-pagi siram gitu. Mudah-mudahan ini apel putsanya juga dapat bertumbuh dengan subur ya teman-teman dan berbuah dengan banyak. Nah, di sini aku mau lanjut cabut-cabutin rumput liar ya teman-teman. Ini udah lumayan banyak si rumput liarnya. Jadi ini aku mau cabut-cabutin dulu sampai bersih gitu ya, karena rumput liar ini agak mengganggu pemandangan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh rumput liar tuh masih agak kecil gitu, jadi ini agak susah gitu ya untuk dicabutinnya. Dan di sini tuh aku langsung masukin aja ya teman-teman ke kresek gitu, biar gak berserakan di mana-mana gitu ya. Nah, di sini ada Iren tuh pengen masuk kamera ya teman-teman, jadi nongol-nongol seperti itu tadi kepalanya. Nah, alhamdulillah ini udah bersih ya teman-teman, udah lumayan bersih si tanaman liarnya. Aku langsung buang aja ke tempat sampah. Dan ini aku mau lanjut pel-pel lantai ya teman-teman. Tadi kan ini udah aku sapuin, jadi ini aku tinggal pel aja. Nah, teman-teman semua, gimana nih? Udah pada pel-pel belum lantai rumahnya? Nah, jangan lupa dipel ya biar lantainya tuh bersih. Aku tuh pel-pel tuh nggak tiap hari ya teman-teman, kalau udah bener-bener kotor aja. Ini kebetulan kotor banget gitu ya, karena semalamnya tuh abis hujan. Nah, tadi tuh ada Iren lewat-lewat gitu ya teman-teman, dia makan belum selesai juga. Dia tuh kalau makan sendiri tuh suka lama, tapi kalau disuapin dia lagi gak mau gitu ya, lagi pengen makan sendiri aja gitu ya. Nah, alhamdulillah ini pel-pel lantainya juga udah selesai ya teman-teman.
Nah, dan ini aku lanjut jemur pakaian ya teman-teman. Tadi tuh ini aku habis selesai mandi gitu ya. Aku tadi habis beres-beres depan rumah, aku langsung mandi gitu karena udah gerah gitu ya teman-teman. Ini aku lanjut aja jemur pakaian seperti biasa. Ini aku tuh nyucinya tuh malam-malam, jadi ini pagi-pagi tuh tinggal aku jemur aja. Dan alhamdulillah untuk cuaca hari ini tuh lagi panas ya teman-teman. Mudah-mudahan aja hari ini tuh panas terus gitu ya sampai siang, biar si jemurannya tuh biar kering semua gitu ya. Karena beberapa hari kemarinnya tuh hujan terus ya teman-teman, cuacanya juga mendung terus. Nah, ini seperti biasa ya, aku nyucinya tuh 3 hari sekali, jadi lumayan banyak gitu ya cucian aku. Dan ini sebagian aku jemur di pagar ya seperti biasa, karena ini kebanyakan gitu ya. Nah, gimana nih teman-teman, udah pada nyuci belum? Jangan lupa nyuci pakaian ya, biar pakaian tuh gak numpuk. Nah, kalau teman-teman nyuci pakaiannya tuh berapa hari sekali nih? Ada yang sama gak nih kayak aku 3 hari sekali? Jadi si cuciannya tuh lumayan numpuk gitu ya teman-teman. Ini tuh aku kan cuma 3 orang gitu ya teman-teman di rumah, jadi gak terlalu banyak sih pakaiannya. Karena sehari tuh paling gantinya juga 2 kali aja gitu ya. Dan adik Iren juga jarang banget gitu ya kalau main-main tanah, kotor-kotoran. Dia tuh mainnya tuh di rumah terus, jadi gak terlalu banyak gitu ya pakaian yang kotornya. Karena dia tuh anak rumahan gitu ya. Aku tuh anaknya tuh rumahan, juga jarang-jarang main. Paling kalau lagi bosan di rumah, aku mainnya juga ke rumah mamah aja. Dan untuk 3 hari sekali aku ke warung mertua gitu ya, untuk nungguin warung, karena mertua tuh suka belanja gitu ya untuk warungnya tuh 3 hari sekalian, 3 hari sekali gitu ya teman-teman maksudnya. Mohon maaf ya teman-teman, aku tuh kalau dubbing ngomongnya tuh masih agak belibet gitu, padahal aku kan tiap hari tuh dubbing ya teman-teman, tapi kadang suka belibet aja gitu ya ngomongnya. Dan kadang juga aku suka bingung gitu ya kalau lagi dubbing tuh harus ngomong apa gitu ya, makanya kadang aku di video itu kadang ada yang kosong-kosongnya gitu karena saking bingungnya gitu ya mau ngomong apa lagi. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini aku udah selesai jemur pakaiannya. Nah, di sini aku mau lanjut ke rumah dulu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku kedatangan paket gitu. Ini aku beli apa ya? Nah, ini aku langsung unboxing aja ya teman-teman si paketannya. Nah, jadi ini tuh aku beli colokan kabel gitu ya teman-teman. Aku tuh gak punya colokan kabel, ini aku beli untuk setrika gitu. Nah, jadi aku tuh kalau setrika tuh suka pinjam ke mertua gitu ya teman-teman, jadi gak bisa gitu ya kalau lagi pengen banget mau nyetrika tapi colokan gak ada, jadi aku suka mager lagi gitu ya teman-teman nantinya. Jadi ini aku mending beli aja gitu ya, biar nanti kalau lagi mood mau setrika pakaian langsung disetrika aja gitu ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa, ini aku beli yang warna pink ya teman-teman. Ini tuh lucu banget si colokannya. Nah, di sini juga aku beli lem Korea gitu ya teman-teman, karena tanggung gitu ya biar dapat gratis ongkir, jadi aku tambahin aja gitu ya biar pas gitu ya harganya. Nah, di sini aku langsung bukain aja ya teman-teman. Oh iya, makasih ya teman-teman sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman suka ya sama video aku. Semoga apa yang aku share hari ini tuh ada manfaatnya ya. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata aku yang kurang enak. Nah, segitu dulu ya teman-teman videoku untuk kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.